lanjutannya kita yang sudah cari pembahas kami pada saksi dengar lah. Iya, iya. Alhamdulillah. Lepas nikah rasanya lebaran seminggu tu habis lah semua. Alhamdulillah. Yang baru pada daya jadilah isteri yang soleha, layak elok, layak, jangan lupakan kami. Yang baru mengerti pada doa hidayah dan semoga bahagia ke anak cucu cicit nanti kemudian. Okey, terima kasih dan cucu jaga. Siapa ni dengan saya di bini orang sebagai saudara menakan pada adik Syu mengucapkan selamat pengantin baru, semoga kekal ke akhir hayat. Ini nenek dia. Nenek dia tak pandai. Assalamualaikum. Ya, kepada Nur Hidayah saya ucapkan selamat pengantin baru. Saya moga bahagia tinggal ke anak cucu. Cucu ya. Cicit kemudian. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Kali jumpa dekat JT Kuala Pelis. Saat tu tak ada rasa gemetar pun sebab tak tahu yang boleh couple, lepas tu bertunang, lepas tu jadi isteri. First time jumpa dia kat JT. Masa tu ingat lagi dia pakai baju petak. Masa tu lah mula rasa, oh, aku nak kenal dengan dia lah, ha, macam tu. So tak sangka pula sampai jadi si saya. Seribu tahun pun akan ku nantikan kamu. Sayangku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang tak mungkin hilang cintaku. Macam
macam ingin nak tahu lebih dalam kita dia. Apa dia. So dari situlah terus macam saya nak cinta dengan dia lah. Dan harap supaya Ilat boleh jadi suami yang misali, boleh jadi suami yang boleh pimpin Dayah. Sayang je.